kalau nak menumbuk tu tolonglah alaskan dengan kain. Dia belum basuh tangan. Hey guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay guys, so sekarang dah lapar. Kita dah lapar. So kita nak masak. Ni lah budak ni lah. Buat perangai je. Rasa hebat ke? Apa yang membuatkan Boboi rasa nak pergi lepak mamak dengan member Boboi tadi tu? Dia yang ajak. Lepas tu? Ikut dia. Kenapa tak WhatsApp cakap suruh Mak Long ambil ke apa ke? Entah. Dia yang suruh jalan kaki. Lepas tu kena marah? Suruh nak? Ha? Tak. So, sebagai denda, Boboi kena ambilkan video mama nak masak. Boleh? Boleh. Okay, jom kita masak. Nak tahu kita masak apa? Okay guys, so hari ni aku nak masak benda simple-simple je. Sebab dalam kita masih mood-mood raya, musim-musim raya ni asyik makan rendang. Semalam aku sampai rumah mak aku pun mak aku masak rendang. Jadi kita macam dah muak kan. So kita nak makan benda simple-simple-simple-simple sangat. Aku nak masak sambal. Sebab aku ni suka tau guys, aku suka gila tengok video Indonesia. Dia ni bekerja dekat Indonesia. Kira macam video warga negara Indonesia yang bekerja dekat luar lah. Contohnya macam dia kerja kat Taiwan ke. Kalau kat Taiwan kan diorang kan kena jaga orang tua kan. Aku suka gila tengok video diorang. Nanti diorang ada buat video masak, aku suka gila tengok masakan diorang, makanan diorang. Jadi aku macam suka nak try. Sebenarnya tekat kita dengan tekat Indonesia ni lebih kurang je. So hari ni aku nak masak sambal tu. So aku nak buat tempe. Tempe tu aku dah pernah buat lah sebelum ni. Sedap gila tempe tu. Dengar lah. Tempe mendoan nama dia. Tapi tempe mendoan tu, muka aku menggelupas tau. Tempe mendoan tu dia sebenarnya dia kena pakai daun bawang. Cumanya aku tak suka dengan daun bawang. Jadi aku tak letak. Kita buat yang simple lah. Kita buat yang biasa-biasa je. Ikan goreng, tempe mendoan, sambal dengan terung bakar. Let's go. Okay, so guys, mula-mula sekali aku nak tumbuk bahan-bahan untuk nak buat tempe. So tempenya aku dah potong tadi. Aku gunakan 3 keping yang plastik tu. 3 ketul. So kita perlukan 5 ulas bawang putih. Lepas tu simple je. Kita tumbuk tau dengan satu sudu ketumbar. Lebihkan sikit lah. Satu sudu setengah ketumbar. Lepas tu kita tumbuk. So hari ni kita menggunakan 1 kilo ikan gelama. Aku suka gila ikan gelama ni. Sedap. Selain daripada ikan fishy, ikan gelama pun favorite aku juga. So kita goreng ikan gelama. Letak garam penyet gitu je. Tak payah nak susah sangat ikut ni. Alright. So aku ada petua ni guys. Aku nak ajar korang. Mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada yang belum tahu. Okay. Pada korang yang baru nak belajar masak tu, kalau nak menumbuk tu tolonglah alaskan dengan kain. Janganlah kau biar macam gitu kau tumbuk tu kan bising. Macam gini. Alaskan begitu, okay? Lepas tu kita startlah menumbuk. Buat macam gini sebab tak nak ada terpecik-pecik kan. Guys, so sekarang aku nak buat tempe pula. Letakkan garam dulu. Garam dengan perasa. Lepas tu kita gunakan tepung gandum. Okay, tepung gandum agak-agak lah, 3 kan. Okay, cukup. Lepas tu kita masukkan bahan-bahan tadi yang kita tumbuk tu. Jangan cair sangat, jangan pekat sangat. Kacaukan. Tak payah nak letak pewarna. Kalau korang nak letak kunyit boleh je. Letak sikit sebab kunyit kan.
Kalau aku tak suka, aku suka macam ni je. So ni kena tambah lagi sikit air. Okay, macam ni dah okey dah. Saya dah boleh goreng. Okay, so kita mula menggoreng. Minyak pun dah panas. Kita sekarang nak buat dia punya sambal. Sambal dia, bahan-bahan dia kita ada lada cili padi merah, dua ulas bawang putih dengan bawang merah ni je. Aku malas nak letak tomato lah. So kita kena goreng dulu. Dah basuh tak tadi? Bawang putih. Kena tutup guys, sebab cili padi tu kan dia sejenis yang meletup-letup. So kita kena tutup. Itu bukan alasan untuk kita tak nak masak. Cili padi meletup kan alasan. Selagi kau bergelar perempuan, kau kena masak. So tempe kita dah jadi guys. Cantik guys. Aku tak tahu kenapa warna dia boleh oren. Padahal aku tak letak kunyit pun. Kita masak lama eh. Okay, so jadi kita boleh makan dengan nasi. Okay, dah masak. So kita masukkan dekat dalam ni. Bau dia menyengat. Kalau macam kurang minyak kan, kalau korang nampak macam kurang minyak, nanti minyak ni sekarang boleh guna. Korang panaskan sikit lah. Kalau macam dah sejuk, korang panaskan sikit, masukkan dalam ni. Dan garam, gula. Okay, lepas tu kita, ni nama dia ulek. Aku kurang pandai sebenarnya guys, ulek ni tak hancur. Dan sebab kita bukan orang Indonesia kan. Orang buat, ya Allah. Umat betul. Belajar pada pengang camera. Mana tahu nanti tiba-tiba barang semua mahal, dia dah tak nak miaga, dia boleh buat YouTube. Kan kita makan belum? Okay, konsep kita makan hari ni Angga, kita makan sampai Alu nak tanya apa je. Boleh? Tahu? Alu tanya je Alu nak tanya apa. Benda apa ke, apa ke, apa ke, best ke buat YouTube ke, apa ke, boleh je eh? Okay. Mak boleh tanya? Boleh, boleh juga, boleh. Mak boleh tanya juga. Mak boleh tanya. Tapi mak aku kalau tanya tak ada muka eh. Sebab muka mak aku mahal. Damn! Sikit. Sikit tak? Mahal sikit. Nak tengok kena bayar. Kejap eh. Kejap gelap lah. Dah makan dulu. Tak apa tak. Dah baca doa belum? Belum. Dah lama hati? Dah cakap. Dah baca doa. Lambat lah. Kejap guys, kita nak bagi cantik sikit muka kita. Biasalah sebab kita buat video, setiap sebuah video yang banyak viewers itu pasti ada macam-macam cabaran di sebalik video itu. So ini adalah salah satu di antaranya. Eh, makan-makan. Siapa nak makan-makan? Silakan. Sekarang kita tengah tunggu Boboy dan ambil kami light sebab muka macam gelap. Apa? Okay, so kita ada ni tadi tempe mendoan. Nama dia tempe mendoan. So ni kita ada sambal. Ni ada kat sini boy, tengah cas. Dah siap cas kot. Kita ada sambal, tak tahu sambal ni nak panggil sambal apa. Tapi sambal cari Indonesia lah. Lepas tu, Alum tak suka sangat sambal ni sebenarnya kan. Kalau kakak aku dia tak berapa suka tapi dia kena makan juga. Sebab tu nasi dia sikit je. Sebab tadi guys, yang kita punya video, video bakso tu, kita nak makan bakso. Cuma macam tak berapa nak ni sangat kan. Lepas tu, kita tak ada ulam-ulaman hijau. Hari ni kita cuma ada terung bakar. Cuma ni aku tak buat video lah tadi, tak kalau nak bakar terung pun nak buat tutorial. Okay, so sebelum makan kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban. Amin.
Selalu nak apa lah ambil je. Apa lauk yang lu nak. Tangan. Dia belum basuh tangan. Kita minum dulu. Cepatlah lauk. Kita nak makan sambil Q&A ni. Kat tisu tak? Tambah air sikit boleh tak? Pekat sangat lah. Boleh, boleh, boleh. Tolong. Tolong ni. Pemantu nak. Adalah je masalah lah dengan perempuan ni. Nak makan pun tak makan-makan daripada tadi. So, kita ambil sambal. Kenapa? Gelama. Kita ambil tempe. Ni ada terung bakar. Terung ni aku dah siap belah-belah sikit. Senang ambil je ambil. Macam gitu kan? Dah kacau belum tu? Dah. Okay. Cuba makan dulu. Lepas tu boleh tanya-tanya. Sambal. Janganlah tahu. Jangan tengoklah. Jangan tengok masuk bilik semua. Malu rasa. Alang enggak je macam tak ada kamera. Ambil je nasi. Siapa yang masak adik? Siapa yang masak? Tak. Ambil. Pegang. Banyak pedas. Semua jangan letak ni. Merah. Cili merah. Dia makan dia jangan kacau lho. Kalau ambil colek gitu, kalau letak kat nasi, kalau ambil ikan. Sedap guys. Sebab ni kan musim-musim raya ni kan siap macam makan rendang, ayam merah kan. Jadi sekali-sekali kita nak makan yang sekali-sekali lah makan yang kering-kering ni hari-hari pun sedap ni ya. Dah kan? Sedap tak? Sedap kan? Best ke buat YouTube sebenarnya kan? Best ke buat YouTube. Kadang-kadang best, kadang-kadang tak best. Yang bestnya sebab Alu nak buat YouTube ke? Tak. Yang bestnya sebab bila kita buat macam Angah kan baru kan? Subscriber Angah kan baru 4,000 lebih. Yang best tu kalau bagi Angah, kalau macam Angah punya viewers tu kalau dalam satu hari tu dah dapat 1,000 lebih, pada orang lain mungkin tak puas hati. Kalau pada Angah tu macam dah syukur lah. Sebab bagi Angah 1,000 lebih tu dah banyak. Ha, itu yang best. Sebab yang best ni kadang-kadang kan, di mana-mana kan ada orang kenal. Yang tak bestnya, kadang tak ada idea nak buat konten. Lepas tu kena guna korang. Macam sekarang Angah gunakan Alo masuk dalam ni. Gaduh pun menang. Gaduh pasal? Kita lah. Yang lupa sepaksa kau masuk. Dalam video lah apa lah. Guys, aku pernah tau gaduh dengan Alo masa aku nak buat YouTube. Masa tu video apa long eh? Yang tu, apa tu? Yang korang berlakon. Oh, yang tu yang video pendek tu. Video ni, video pendek tu yang kakak aku jadi orang kedai tu. Yang ajak orang miskin tu kerja. Ah tu. Apa kenapa ya Alo marah? Aku kena marah kakak aku sebab terlalu banyak kat dalam kan. Oh, sebab dia tak nak banyak sangat dalam tu, dia malu. Tapi sekarang dia dah okey dah. Lepas tu tengok kat YouTube pula tu pampang galung kat YouTube. Ada malu betul lalu. Tapi sekarang dah okey kan. Sekarang dah biasa lah. Dah tak ada. Aku tak kisah lah. Tempe kan. Apa yang best, apa yang tak best dalam YouTube kan. Okay. Dalam kehidupan, apa yang dia suka, apa yang dia tak suka. Apa yang nak apa yang suka dulu ke tak suka dulu? Mana lah. Okay, apa yang tak suka dulu. Aku Angah tak suka kalau, sebab Angah jenis Angah, kalau Angah rasa Angah nak bagi, Angah tak kisah dia tu macam mana. Angah tak kisah dia ni orang kata apa ke, Angah bagi. Tapi Angah paling tak suka kalau orang minta. Sekali okey lah, tapi kalau selalu, macam ni nak cakap-cakap annoying. Kadang-kadang memang, memanglah nampak macam kita ni, tapi kita bekerja pun penat tau. Nak cek duit. Ha, macam nak kita jenis suka ambil kesempatan lah. Ah ha, betul lah. Aku paling tak suka guys. Aku paling tak suka orang macam gitu. Kau susah macam mana pun kau jangan tunjuk. Kita boleh nampak. Kita ada hati. Kalau kita, aku rasa macam nak tolong,
aku akan tolong lah. Jangan macam nak minta-minta ke. Tak minat, aku tak suka macam itu. Sebab semua orang pun ada kesusahan sendiri tau. Macam aku pun, mungkin orang nampak dekat YouTube aku senang. Tapi macam mana aku struggle. Tengok suami aku susah kita nak duduk kat dalam dengan orang kan. Betul, macam kita, macam kita orang, korang nampak senang. Tapi kita punya struggle bekerja tu, risiko kita orang. Kita orang kerja macam pergi dekat site tu, satu-satu site tangan pergi sebenarnya tak lama pun, mungkin paling lama 1 jam. Tapi masa perjalanan untuk pergi sana tu, masa dia berjam-jam. Mungkin risiko, risiko kat jalan raya lah. Risiko kat jalan raya. Orang nampak kita macam senang apa benda semua, tapi susah kita, orang tak tahu macam itu. Lagi satu orang tak suka kalau macam kita dah bagi sekali, jangan dia expect kita akan asyik nak bagi dia je. Tak suka macam tu. Sebab lagi satu macam lu bagi dekat YouTube kan. Walaupun personal ke yang yang ada dalam YouTube ke tak ke, bukannya duit dari sumbangan orang. Bukan. Tapi yang paling penting kita, kita kerja. Kadang kalau kita tak tak kaya pun, kita biasa-biasa pun kita boleh je sedekah. Tengok pada berapa kemampuan kita. Yang suka kalau kerja Angah ni, benda Angah rancang tu, sebab Angah selalu benda Angah rancang tu ada je yang terkenala. Tapi Angah paling suka gila kalau Angah plan terus jadi. Tapi jarang dapat. Memang kan? Tak boleh. Tapi ni aku bukan cakap siapa-siapa guys eh. Benda ni umum, korang pun boleh ambil benda ni. Korang pun boleh dengar dan mungkin ada yang sama dengan korang ke apa. Alam mesti ada je kejadian. Kakak dah macam kerja balik tabir. Dengan dia punya earpod kan. Tapi itulah nasihatnya, macam itulah. Kalau macam kita sendiri ke. Tapi korang pun, aku rasa korang pun takkan suka benda yang sama kan. Tak suka orang minta. Kalau kita rasa kita nak bagi, kita bagi. Sebab kadang kalau yang kenal tu, yelah. Kadang yang tak kenal, kalau macam lu pernah tak terjadi dalam kehidupan lu? Pernah. Cuma macam mana? Itu je. Paling tak suka orang yang suka meraih simpati. Kalau Angah pun Angah tak suka. Macam mula-mula yelah kita kesian. Lama-lama kita macam kita boleh nampak sendiri macam mana cara dia. Kalau macam lu, macam mana lu? Kenal pun taklah kenal sangat. Lepas tu lalu WhatsApp minta tolong pula, minta tolong ni lah. Padahal kita duit lah, duit lah pula. Kali dua mungkin boleh lah kita tolong kan. Kalau dah lalu sangat. Betul. Kan jangan, janganlah kalau macam siapa-siapa pun, kita jangan expect orang tu kita tak kenal. Kita jangan expect tu kan, orang tu akan selama-lama tolong kita. Lagi satu, kalau kita sekali kita pinjam, lepas tu kita nak bayar orang tu ikhlas, tak nak bagi bayar. Kita dah tak nak pinjam lagi. Kita dah tak nak dah pinjam orang tu. Kita malu kan. Pernah macam Angah dengan Alung lah, Alung ikhlas, Angah malu nak pinjam. Ada lagi soalan? Yang suka? Yang suka dah cakap tadi. Benda yang apa lain terus jadi. Suka gila kan? Sebab dalam hidup Angah ni, Angah tak ada nak benda lebih-lebih sangat pun. Kaya tak nak kaya sangat. Tak nak kaya pun. Mana kita rasa nak pergi, kita boleh pergi. Apa kita nak buat, kita boleh buat. Tak menyusahkan orang, Mat. Janganlah sampai hidup tu kena macam stress. Susahkan orang. Kena pinjam sana sini. Sebab tu lah bila ada duit, kena pandai-pandai pergi, Mat. Lagi satu kan guys kan, aku nak pesan korang. Perempuan lah especially. Kalau korang kahwin, laki korang ni even datuk sekalipun, korang tetap kena ada duit sendiri. Korang kena kena ada duit sendiri, maknanya suami korang datuk. Buat bisnes. Minta suami korang modal, buat bisnes. At least korang ada duit sendiri. Macam mana-mana pun kita ni orang perempuan, kahwin lah dengan orang kaya macam mana sekalipun, kena ada duit sendiri. Jangan bergantung harap dengan lelaki. Sebab hati manusia ni Allah ciptakan kan berbolak balik. Hati dia tak tetap kan. Buatnya nanti kita kena tinggal ke apa, at least kita tak stres. Kita fikir Allah macam mana ni aku nak teruskan hidup aku tak duit. At least kita tak payah nak stres fikir benda-benda. Tak adalah sampai kalau bercerai tu kita pun boleh mati. Betul. Macam mana-mana pun, laki mati ke apa tu, sampai kita pun boleh mati. Jangan macam tu. Tapi cuma kalau korang yang tengah ada masalah sekarang, ada masalah rumah tangga ke apa ke, tak tahu macam mana arah korang nak pergi, nak buat ke apa benda ke, korang kena kuat tu. Allah tu takkan uji korang lebih daripada batas kemampuan korang. Lagi satu yang tak ada, yang mungkin sebelum ni memang betul-betul bergantung harap dengan lelaki, dengan suami, korang jangan sekali-sekali rasa rezeki tu bukan dekat tangan dia tau. Rezeki tu dekat tangan Allah. Mana pun pergi, insyaAllah
ada je rezeki korang. Selagi korang di landasan yang betul lah. Kalau masalah rumah tangga tu, kalau korang yang buat hal je, aku tak tahulah nak cakap apa. Dah habis, sedap kan? Okay guys, so tu saja. Sebab ni pun aku macam tak plan. Aku tak plan pun soalan. Kakak aku pun main random-random macam tu je. So kalau korang nak yang lagi best, kalau nak lah yang lagi best, ada soalan apa, tanya apa-apa benda, korang boleh comment down below. Okay, so tu saja video aku kali ni. See you guys on our next video. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye lah lo. Bye-bye. Saya cintu. Hai, wajah. Bye.